TV ini mengalami gejala mati protek atau hidup standby saja. Setelah dicek beberapa komponen yang mengalami kerusakan berupa playback yang bocor dan ELCO 2200 mikrofarad 25 volt yang kembung, terus dioda 180 volt shot, dan yang terakhir adalah IC RGB 6107AJF di mana terukur tegangan 180 voltnya 0 volt. Pada keadaan ini, tegangan terukur di output IC RGB 0 volt mengakibatkan tidak ada raster gambar siaran, yang ada hanya blanking putih dan bergaris buku. Karena sinyal video ada RGB tidak masuk ke tabung, jadi layar tidak mengeluarkan gambar siaran. Sekarang dia sendiri yang mendekati kill.